Salam guyub rukun APPSI Roman. Kali ini saya berada di kandang dari Pak Hendro atau yang sering dikenal Pak Karyan Tony. Itu beliau sedang duduk santai sambil ngopi. Tapi kopinya belum dibuat, itu lagi merokok dengan kaos merah dan putihnya. Wah. Ini sang ikon, teman-teman. Namanya Sulaiman. Ini Sulaiman sedang makan komboran. Cukup wangi dan harum sekali. Dan ini hampir sama, mirip sekali dengan Bujang Genong. Ini sang ikon dari Kediri juga. Ternyata Kediri cukup banyak sekali maskot-maskot yang tersembunyi, teman. Ini juga ada lagi. Menu komborannya apa aja ini kalau boleh tahu, Pak? Apa aja ini menu komborannya, Pak D? Gamblong. Gamblong apa? Ampas telo? Telo. Terus? Meratur. Terus? Perjos. Apa, Pak? Perjos. Super jos nopo niku? Apa? Buatan sendiri atau gimana? Pabrik. Dari pabrik? Wow, super jos. Sejenis konsentrat apa mineral apa, Pak? Sentrat. Sentrat. Wow, sentrat. Masa Jawa toh? Nggih, nggih. Wong Batak. Batak. Komborannya, Man. Ya. Iki yang 1 ton ada 3 ya, Pak? Ada 3 ya, Pak? Ada 3 yang 1 ton. Ini termasuk sang ikon yang banteng ini, teman. Cukup panjang sekali. Dan menu komboran di sini menunya rebusan. Bisa teman-teman lihat, ini ada kompor. Kompor alami terbuat dari apa ini ya? Cor-coran atau apa, terus wah, ini rebus air. Mungkin untuk lebih tanak lagi. Matangkan, terus kemudian ini ada fermentasi ampas. Ini ampas telo. Dua ini. Ini juara-juara yang beliau dapatkan, juara 3 dan juara 1 ini. Dua ini satu ini, teman. Sulaiman. Ini di kompor. Buah cukup lebar sekali. Apinya ini. Juga ada yang istimewa lagi, limousin. Istimewa. Ini limousin, rata limousin. Juga tuh bulat sekali, besar nih. Istimewa nih, teman. 3 ekor jumbo 1 ton up di kandang ini.
Dan kita bisa langsung bertanya sama beliau, minta waktunya sebentar Pak D. Ada uangnya tak nih? Hah? Ada uangnya tak nih? Ada ta. Kalau ada oke, okay. Kalau tidak ada ya rokok aja dulu. Iya rokok aja, oke okay, siap-siap. Iki Pak D, kalau boleh tahu Sulaiman yang sebelah mana nih? Sebelah sana ya, yang tanduk itu nggih? Ya. Bobot berapa Pak D? Berapa ya Mas? Kira-kira. Pasnya aja berapa pasnya? Berapa ya? 12. Lebih dikit 12 lebih dikit ya. Poin berapa Pak De? Rampas. Rampas. Kalau sebelahnya ini yang tengah siapa Pak De? Gandun. 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 Bobot berapa? Satu lebih dikit. Satu lebih dikit ya. Orangnya dikit lebih dikit. Poin berapa Pak De? 3 pasang. 3 pasang. Kalau sebelah sini nih limosinnya yang ini saya minta ini Mas. Ini dijual lah bobot berapa maksudnya? Ini dijual, udah laku. Oh, ini udah laku. Bobot berapa, Pak D? 11.36. Wah, mantap sekali. Kutu koplay. Kutu koplay. Kutu koplay, jenane. Ini semuanya breeding atau hasil beli dari petani atau gimana? Ini dari petani. Dari petani ya. Wah, ini beliau juga mantri. Sangat kece sekali penampilannya. Inseminator Mas. Oh inseminator ya. Tukang IB Mas. Tukang IB. Iya tukang IB. Oh gorong gorong jaga aku tak jutolin kertu. Mahasiswa aku yang nyewe. Pak. Siapa Pak? Siapa Pak? Hobinya guyonan teman-teman. Ini Sulaiman. Pak Sulaiman ini dijual enggak Pak? Dijual enggak? Udah laku Bang. Udah laku juga. Laku berapa ini? 25. Yang benar loh. Wah ini Sulaiman teman. Mantap sekali. Sapi jumbo berada di kandang Pak Karyanto nih atau Pak Hendro ini. Bulu ekornya mekrok atau mengembang sekali. Nanti kita akan mencoba mengeluarkan di luar kandang. Nanti boleh diizinkan keluar ya Pak? Boleh Pak Bos? Pas pagi Mas. Pagi? Pagi. Sore enggak bisa? Sore enggak bisa. Wah. Ngamuk nanti. Ngamuk teman. Pagi Mas. Paling selatan namanya siapa Mbak? Baru Mbak. Satrio Penengi. Itu Mas Satrio Mas. Cimental itu Mas. Cimental, dugel ya? Iya. Sorry Mas.